sebenarnya. Ya mungkin karena aku udah terlanjur kayak gimana ya, kayak karena udah terlanjur kayak hidupnya kayak gitu ya udah gitu. Bareng-bareng. Kamu kenapa kak? Enggak apa-apa sih kayak. Kamu lucu. Lucu aja lihat muka kamu. Lucu. Mm-hmm. Baru kali aku ini orang sih, Mas, maksudnya. Lihat apa orang ngatain aku lucu. Gak lucu dari mana? Lucu aja jadi kayak sejenak kayak apa? Mantan kamu. Kan jadi kayak apa sih? Mimpi yang tadinya kamu. Yang tadinya aku cemberut kayak jadi pengen sayang-sayang sendiri aja. Dan seterusnya rasa ini selalu terjadi. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, sehat-sehat dimanapun kalian berada. Kembali aku menghibur kalian dan terima kasih buat supportnya yang luar biasa. Akhirnya aku mencapai di titik ini 999 subscriber luar biasa. Aku gak nyangka bisa di titik ini teman-teman. Dan mungkin video kali ini akan tayang waktu nanti 1 juta ataupun belum, aku gak tahu. Intinya aku berterima kasih banyak buat kalian semua yang support aku dari bawah sampai detik ini masih setia di channel ini. Dan sebenarnya aku lagi kurang enak badan, cuman karena ini lagi di fase on power ya, aku kuatin demi bisa menghibur kalian. Mudah-mudahan aku bisa sehat selalu untuk bisa menghibur kalian. Lagi melipir, nunggu penumpang nyantol sambil aku bikin pembukaan. Buat kalian jangan lupa nanti stay di Shopee official produk aku, karena di situ akan ada banyak produk launching kedepannya. Mulai aku usahain mulai bulan depan sudah ada beberapa produk yang akan ada di situ, bukan cuma parfum doang. Jadi untuk sementara ini kalian bisa follow Shopee aku di sini, follow IG aku. Jangan lupa subscribe yang belum, tekan tombol loncengnya dan kalian tekan itu tombol share. Oke, terima kasih. Siapin cemilan dan kopi kalian. Yang rokok silakan ngerokok, yang nyemil silakan nyemil. Kayaknya sih janda muda sih. Boleh. Hatiku hanya untuk dirimu, aku bahagia hanya bila kamu bahagia. Selamat pagi kak, menjelang siang. Maaf kak ya, lama ya? Iya lumayan, tadi emang macet ya? Macet. Aku itu sih agak linglung aja, soalnya tidak orang sini. Bukan orang sini. Baru ya? Iya baru, baru banget ketemu kakak nih. Panas kak? Ini asyik, maaf ya. Asli orang sini ya? Iya, asli. Oh. Kalau cantiknya asli ya? Saja. Ya, kalau
saya tuh suka pusing kalau melihat yang lain, tapi kalau kakak enggak. Kulihat sang pujaan hati. Maaf ya kak ya, agak ganjen ini. Kakak tinggal di mana kak? Aku dekat sini, dekat-dekat sini. Hah? Dekat-dekat sini. Oh, dekat-dekat sini. Dekat-dekat sini. Ini mau kemana kak? Ketemu seseorang sih. Ketemu seseorang. Oh, jangan-jangan pacarnya ya? Punya pacar ya kak ya? Bisa dibilang. Aduh, terlambat deh aku. Telat deh aku kak. Cuma kekasih mas. Kekasih? Hey. Bentar-bentar kakak kok bilang aku mas, kakak emang tahu aku bukan orang sini. Kayak kelihatan aja sih dari luar katanya. Oh. Apa-apa ya manggil ya AA aja kali ya. Gak apa-apa kak, mas aja udah bagus itu kak. Siapa tahu jadi masa depan kakak. Sungguh sayang itu hanyalah sebuah mimpi. Terbayangkan pan. Oh seperti itu ya. Kekasih. Oh udah punya kekasih ya. Jadi saya kekasih bayangan. Hah? Lebih tepatnya mungkin kekasih bayangan. Kekasih bayangan seperti apa tuh kekasih bayangan? Dapetin aku ya. Aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandang, kuping mulus dan seksi. Tak jauh seperti sang bidadari. Kekasih bayangan tuh konsepnya gimana kak? Oh kakak lagi bermimpi gitu. Halu kan bermimpi kak. Gimana tuh? Dia tuh kekasih tapi hanya kekasih bayangan gak sih? Kekasih bayangan. Bentar. Aku berpikir dulu. Oh tidak nyata gitu. Ada yang punya. Kok kamu mau jadi yang kedua? Padahal kalau sama aku jadi yang pertama. Mungkin cinta yang seperti itu bisa memberi setiap orang yang terbaik. Mungkin kau kan kutinggalkan. Aku belum ada yang punya kak. Iya. Belum laku. Padahal masih cakep loh. Cakep dari mana? Biarkan saja ku coba. Agar kau selalu di sisiku. Kau dapat pulang, aku dapat bintang. Menjadi satu dalam cinta. Biar ku jalani semua. Cakep lah. Belum laku kak aku. Tidak ada yang mau. Belum sama kali. Aku. Hah? Belum kali. Oh iya, belum ada yang mau. Belum ada yang tepat. Iya. Aku cuma supir kampung. Ya ampun, capek banget. Capek? Iya, jalan kayak gini tuh capek. Ini mau ketemu dia? Kalau capek, kenapa masih ketemu, Kak? Ya, coba, ya. Uangnya banyak ya? Maaf ya. Ya, kayak gini lah. Ceplas-ceplos anak jalanan ini, kan? Hidup di jalan kayak gini lah, Kak. Coba aja kalau uangku banyak itu bisa aku sama kakak berarti ya. Bisa jadi. Uangku pas-pasan ya. Kakak nanti juga ada rezekinya. Amin. Amin amin ya. Kakak namanya siapa kak?
ya? Berarti bulan Juli ya lahirnya. Iya. Oh. Aku pintar nampak ya berarti ya. Kayaknya aku jadi banyak tahun kali ya. Oh. Tapi aku ngawur sih tadi. Ngawur. Oh, Julia. Julia anak keberapa Julia? Ketiga. Bontot. Oh, banyak banget saudaranya. Berapa bersaudara? 5. 5 bersaudara. Oh, tengah-tengah lah ya kamu ya. Tapi sama loh. Aku juga anak ketiga. Oh iya? Kok bisa samaan ya? Bawa di jauh sudah jangan balik-balik. Mau bagaimana lagi kalau suka pele? Sasurela kok. Udah lama tinggal di Bandung. Hah? Udah lama. Gak lama juga sih, cuman kayaknya pengen lama setelah ketemu kamu. Ya ini mulut ini agak nakal nih. Biasa, masih muda. Masih muda? Masih muda, anak muda maksudnya. Aku anak muda. Baru kali ini loh wanita penumpang aku ngatain aku masih muda. Ya emang masih muda loh kelihatannya. Emang umur berapa? Biasanya aku tuh dikatain sudah tua. Oh iya? Iya. Bisa udah tua, cakep. Seterusnya rasa ini selalu terjadi dan tak pernah berkurang. Hatiku hanya untuk dirimu, aku bahagia hanya. Apa coba? Cewek zaman sekarang tuh susah yang ada diajak berjuang bareng tuh. Masa? Nggak iya. Juga lu. Hah? Nggak juga lu. Hah? Kamu mau diajak berjuang bareng? Buktinya kamu lebih memilih jadi kekasih haramnya orang. Ya justru itu capek loh jadi kayak gini tuh. Gak oh, enak banget. Jadi mau jadi sekarang mau jadi kekasih halalku nih. Aduh. Cinta ini ku mengatakan I love you.
ini maksudnya? Enggak, sampai kasih bayangan aku itu. Lama-lama kalian sudah terlanjur sayang, cinta, ya kan? Tiba-tiba ada tuh, kamu tahu dan kamu gak bisa ninggalin dia gitu ya? Atau gimana? Kurang lebih gitu. Tapi kamu capek, hati kecil kamu. Tapi aku kayak gini tuh cuman menghibur, gak? Itu salah satu servis aku gitu. Makasih sih, ngerasa terhibur juga. Ya biar beda sama yang lain gitu kan. Tapi emang kadang sih ada yang enak diajak ngobrol. Tapi pas barusan ngobrol-ngobrol kok kayak jadi nyaman aja. Kayak ngerasa aja dia ada temen gitu. Iya, cuman temen aja kan tapi ya. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku, jadi salah tingkah. Rasamu ini udah mulai pudar gitu karena dibohongin. Sebenarnya aku kayak udah pengen putusin gitu sih, cuma kayak masih. Iya sih, soalnya iya. Posisi kamu itu posisi yang sangat tidak tepat, gak? Takut ada karma. Kalau bisa diudahin lah menurut aku. Cari yang baru. Atau kamu juga masih cantik gitu, masih bagus lah kamu ini. Masih muda kan? Umur berapa? Oh, enggak jauh beda lah sama aku. Kamu di atas aku berarti. Aku di bawah kamu. Berapa umurnya? Hah? Coba kamu tebak umur aku. Ya, kayaknya sih masih di bawah aku sih. Di bawah kamu kan? Ya. Emang aku suka di bawah kak orangnya. Tidak suka di atas. Kalau aku di atas itu waktu memberi-memberi aja.
Tapi kalau begitu mah di bawah aja. Nikmat. Menusuk. Umur. Kalau aku begitu umur maksudnya. Nah, suka di bawah. Biar enggak cepat tua gitu loh, meskipun sudah tua. Benar enggak? Dan aku sudah tua enggak maksud ini. Calon-calon menua kan. STW kan. Sudah tua mau. STW sudah tua mau. Itu siapa itu? Itu bahasanya. Untuk ya untuk udah tua tapi masih kayak kelihatan muda gitu kan. Kayak kamu ya. Aku udah tua banget ya, umur segitu udah tua ya? Enggak lah. Masih muda banget itu. Masih cocok lah. Cocok ya. Ada cinta yang datang mendekatku. Semua itu karena ku cinta. Aja gitu. Ada. Apa Julia apa? Kasih tahu enggak ya? Julia Perez. Kalah. Iya. Tapi murni pure kamu itu enggak tahu awalnya apa memang sengaja memang lagi suka yang begitu-begitu maksudnya. Paham enggak maksudku? Begitu-begitu tuh yang sudah beristri. Emang seleramu tuh kayak gitu apa gimana? Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak tahu sih dia sebenarnya udah punya ya kan. Sudah nah, punya. Ya aku coba jalanin karena memang awalnya juga ya suka, atas dasar suka. Ketemunya di mana tuh? BTW. Masih ketemunya di tempat ya. Begitu-begitu ya. Salah. Coba aja kamu ketemunya di taksi online. Pasti bener tuh. Terus terang saja, aku tak akan pernah memaksa cinta. Janganlah pernah kau simpan dalam dada. Cinta itu hanya di dada. Cinta takkan karena terpaksa. Bisa jadi kan ya? Bisa jadi. Iya. Mau sama aku juga udah keduluan. Ntar aku bikin gara-gara lagi sama orang. Itu paling males. Tapi BTW kriteria yang kamu cari itu seperti apa sih? Udah neko-neko sih. Gak neko-neko. Yang mapan. Yang tinggi baik. Bisa sayang sama aku. Sayang sama kamu. Orang tuamu mau disayang gak? Sekalian. Tidurnya juga dibagi enggak? Maksudnya? Oh, tidurnya sama kamu aja. Iyalah, masa tidur bareng gitu sama kamu. Kan kasih sayang dibagi maksudnya. Ya enggak gitu konsepnya. Oh, seperti itu. Terus habis itu apa lagi tuh? Ya udah, kalau masalah rezeki kan kita bisa cari bareng-bareng. Iya sih. Emang ada cewek zaman sekarang kayak gitu ya, bareng-bareng apa-apa bareng-bareng. Tergantung cowoknya juga sih sebenarnya. Ya mungkin karena aku udah terlanjur kayak gimana ya, kayak karena udah terlanjur kayak hidupnya kayak gitu ya udah gitu. Bareng-bareng. Kamu kenapa kak? Enggak apa-apa sih kayak. Konyol. Lucu aja lihat muka kamu. Lucu? Baru kali aku ini orang sih, mas, maksudnya. Lihat apa orang ngatain aku lucu. Lucu dari mana?
mantan kamu? Bukan, kayak apa sih? Mimpi yang kamu? Tadinya, yang tadinya aku cemberut kayak jadi pengen sayang-sayang sendiri aja. Dan seterusnya rasa ini selalu terjadi dan tak pernah berkurang. Hatiku hanya untuk dirimu, aku bahagia hanya bila kamu bahagia. Kamu kenapa, Kak? Apa, hilangin stres aja. Oh, jadi aku itu obat stres ya? Mungkin bisa jadi. Aku tuh capek jadi obat orang terus, Kak. Tapi aku tidak bahagia seutuhnya. Kenapa ya? Kadang aku boleh curhat sedikit gak? Allah itu nakdirin aku seperti itu, kenapa ya? Menurut kamu jadi obat orang terus gitu, tidak menemukan cinta sejati gitu, belum menemukan gitu kan? Ya mungkin bisa jadi sama aku. Yang benar-benar apa? Mungkin bisa jadi sama aku. Sama kamu? Mm-hmm. Mau, Kak? Bukan gitu, ngapain kamu merendah? Kamu tuh cantik, Kak. Terlalu cantik buat aku, gak boleh. Aku maaf, Kak. Aku tuh lagi mencari hati yang tulus, Kak. Yang sayang sama aku. Sama? Kok kita banyak samanya ya? Modus. Ini jalan apa, Kak, namanya? Ini mau ke arah Asia Afrika. Belaga. Bukan, kamu salah. Belum berangkat sih Asia Afrika. Salah kamu. Kok salah sih? Ini jalan masa depan kita nih. Mengapa kita meski begini, satu rasa harus terapung di sini. Cinta dirimu. Hari ini cerah ya? Cerah banget. Ya kan? Secerah hatiku iya. Ketika dekat kamu. Namun ku akui hidupku sepi tanpamu. Dan tak ingin ku berpisah denganmu. Jangan gigit-gigit bibir, Kak. Menggoda maksudnya, bukan penggoda. Kamu tuh auranya menggoda gitu. Mantesan. Siapa? Suami orang tadi, nyantol. Tahu laki orang ya, kemana-mana lu, tapi udah terlanjur gimana? Terus ketemunya kalian seminggu itu berapa kali sih? Maaf nih. Sekarang udah jarang banget sih, juga baru aku baru ketemu lagi. Kalau dulu? Hari ya, saat apa ya? Oh my god. Udah yakin banget pengen apa bisa nikah sama dia gitu ya? Nah. Tapi kira-kira mereka enggak akan terpisahkan kan? Atau ada indikasi mau berpisah demi kamu nih? Tidak kan? Sama perempuan kali, aku juga mikir gak. Nah, sampai kamu kayak nyakitin sebelahnya. Tapi ngerti gak sih, kamu tuh kayak posisi aku tuh gimana sih? Iya, ngerti. Kamu cerdas tuh bisa mikir kayak gitu. Gak boleh ya. Si aku nasehatin sosokan. Baca. Kadang orang nasehatin tuh yang dinasehatin tuh enggak se apa namanya gampang orang yang nasihatin, enggak kadang ngelakuinnya susah gitu. Iya sih.
kadang akal kita, logika kita itu sudah masuk akal, tapi hati kita itu memaksa untuk memaksa untuk bertahan, ya kan, mengorbankan logika yang tadi sudah benar gitu. Kamu tuh harusnya pergi nih, nggak pantas nih sama dia gitu, ya kan? Tapi hati kita berat gitu nggak sih, cinta itu. Kalau cinta yang salah kan seperti itu ya. Tapi kalau kamu emang benar-benar niat pergi, bisa sih menurut aku. Kamu sadar nggak sih dipertemukan aku ini? Siapa tahu ini jalannya gitu. Oh, apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada cintamu? Jam segini tuh macet ya? Iya, di sini memang suka macet sih. Kalau orang sudah di mana sih? Kadang aku tuh bosen duduk di sini. Emang nggak pernah keluar gitu? Kemana? Jarang. Pengen banget duduk di pelaminan bareng kamu. Oh, yang pertama tuh terakhir, karena sudah terbukti tong bertemu itu takdir. Harus terus melekat dengan sampai mau berakhir. Coba terus dan coba selamanya kau mengalir. Karena kau yang mampu buat saya selalu bertahan. Sutrakan mau lupa sebab kau sapu hati. Ini tinggal masih ada yang boleh sendiri. Ayah. Sendiri untuk kamu. Sesayang kau tetap dengan saya, secinta kau tetap dengan saya. Cukup dengar satu hati ini, hanya ada kau yang saya miliki. Saya mau ada kata bisa. Serius aku lagi sendiri ini sebenarnya. Kamu nggak percaya kalau aku sendiri ya? Single maksudnya. Masa aku tampang-tampang kurang percaya sih. Hah? Kurang percaya sih. Kurang ya? Oh, berarti kita harus ketemu lagi agar apa coba? Agar kamu itu percaya. Boleh, dan seterusnya rasa ini selalu terjadi dan tak pernah berubah.